Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang juga para customer, para klien dari The Tamora. Saya Effendi Salim, Direktur Sales Marketing dari Tamora Group ya. Dan terima kasih untuk kepercayaannya berinvestasi di Tamora Group, khususnya di project The Tamora ya. Mungkin banyak beberapa dari Bapak Ibu sekalian bertanya apakah pemulihan kami tetap jalan. Jawabannya, saya berada di lokasi saat ini dan semuanya tetap berjalan ya, karena kami juga memang berusaha untuk memenuhi komitmen kami untuk serah terima tepat waktu. Dan nanti kita akan berbicara dengan Bapak Sudarno dan juga sebagai project manager, dan juga Bapak Muda sebagai QC dari Tamora Group ya. Thank you. Mudah-mudahan ini bisa mengupdate Bapak Ibu sekalian. Oke, apa kabar Pak Sudarno, Pak Muda? Baik, ya, thank you waktunya ya. Saya boleh tanya-tanya tentang pembangunan udah sampai mana sekarang ya? Terima kasih. Kita dari tim pembangunan Tamora Apartemen, kalau kita lihat dengan situasi negara kita ya, ada corona, kita tetap melanjutkan pembangunan untuk Tamora Apartemen. Kalau untuk progres kita sampai sekarang ini, untuk fondasi kita udah 60%. 60% ya. Dan tetap berlanjut. Kami jalan, Pak. Tetap berlanjut untuk proyek Tamora Apartemen ini. Oh, itu yang belakang basement 2 ya? Basement 2. Oh, wow. Basement 2. Yang basement 2 sudah sampai tadi 90% Pak Muda ya? Untuk fondasi ya? Untuk fondasi basement 2 sudah 90%. Mudah-mudahan untuk awal Juni kita mulai untuk pengecoran plat lantai basement 2. Wow, oke. Terus berjalan nih, kerjanya berapa jam sehari Pak? 8 jam, kalau 8 jam, diperlukan ya. Bisa lembur sampai jam 10. Oh, oke. Okay. Iya, saya pernah lihat ada foto yang malam-malam itu ya. Iya. Tapi tetap kita punya komitmen untuk menyerahkan bahwa proyek ini kita sepenuhnya tepat waktu. Tepat waktu ya. Ya, karena masa-masa gini banyak yang bertanya Pak. Ya. Kita beda gitu Pak. Ya makanya. Proyek lain udah stop, kita masih jalan. Oke, biasa memang kalau fondasi ini pembangunan nggak gitu terlihat ya. Iya. Orang nggak bisa lihat fisik ya. Iya. Nggak bisa lihat fisik. Ada orang bertanya ini bangun nggak sih, kok nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau lihat di sini sih pembangunannya saya juga lihat luar biasa ya, fondasinya semua udah banyak sekali progresnya. Karena memang akses dari depan sekarang ditutup ya? Iya, ditutup. Memang dari samping semua ya? Iya. Oke. Oke, ya mungkin itu aja. Thank you ya, waktunya untuk ini. Selamat bekerja, terus jaga kesehatan.